Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan langkah-langkah kita dalam belajar Di dalam menuntut ilmu Di hari ini Insya Allah ta'ala kita akan Mulai mempelajari tafsir Mem, mulai mempelajari seputar tafsir sebagaimana so, yang telah diumumkan insyaallah taala kita akan membaca tafsir al-muyassar ya tafsir al-muyassar yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama sejumlah atau beberapa ulama yang menyusun dari buku ini. Ya. Yeah. Dimaklumi ya bahwasanya ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Ya. Yeah. Bagaimana tidak karena ilmu tafsir ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kalamullah azza wajal. Firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Dan salah satu metode mentadabburi Al-Qur'an adalah mempelajari dari buku-buku tafsir. Jadi tidak cukup seseorang itu dia belajar Al-Quran dengan membacanya saja. Ya, bukan dengan tilawah saja. Tapi yang paling pokok, dia bisa memahami kandungan-kandungannya, mentadaburi dari makna-makna, dari ayat-ayat, lalu dia mengamalkannya. Lalu dia mengamalkannya. Oleh karena itu salah satu dari program kita ini, ya ada satu pelajaran yang kita ambil yaitu seputar tafsir surah surah Al-Mufassal. Ya, surah surah Al-Mufassal. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Ya, jadi jelas ya dalam ayat ini perintah untuk setiap muslim untuk mentadabburi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. ya mengambil pelajaran di dalamnya. Ya makanya dari sebahagian kisah apa sebahagian isi dalam Al-Qur'an itu di apa namanya disebutkan di dalamnya banyak kisah orang-orang terdahulu. Iya. Apa hikmahnya? Apa salah satu apa namanya? Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dari umat-umat terdahulu? Ya salah satu hikmahnya supaya orang-orang yang datang setelahnya mengambil pelajaran. Ya makanya dalam surah Yusuf satu surah disebutkan khusus kisah Nabi Yusuf alaihissalam di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laqad fi qasasihim ibaratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu ibaratul liulil albab terdapat pelajaran ibrah ya bagi orang-orang yang memiliki hati yang jernih maka ana haditha yuftara Al-Quran itu bukanlah sebuah pembicaraan yang diada-adakan walakin tasdiqan ladhi baina yadaihi wa tafsila apa wa tafsila al-kit wa kulla syai'in wa hudaw wa rahmatan liqawmi yu'minun ya akan tetapi dia adalah Al-Quran yang dibenarkan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya dan seterusnya disebutkan dalam akhir surah Yusuf. Alaikulihat di situ, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya kisah orang-orang terdahulu adalah sebagai pelajaran. Maka penting untuk setiap orang itu mempelajari dari ilmu tafsir, mempelajari dari ilmu tafsir. Ya. Kita akan memulai membaca dari surah Al-Hujurat, ya. Walaupun apa namanya? Kisor apa namanya? Al-Mufassal itu ada yang mengatakan mulainya dari surah Qaf. Sebagian ulama mengatakan dimulai dari surah Al-Hujurat. Ya, dimulai dari surah Al-Hujurat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau uh, merujihkan bahwasanya surah-surah mufassal itu dimulai dari surah Qaf. Ya tapi insyaallah taala kita akan mulai dari surah Al-Hujurat ya. Coba dibuka yang ada bukunya surah Al-Hujurat. <coughs> Ya, atau sebelum kita baca ini uh, perlu diketahui dulu bahwasanya surah surah mufassal itu dikatakan mufassal karena dia banyak pemisahnya. Di dalamnya terkandung ayat-ayat pendek. Atau sebelum sebelum itu perlu diketahui bahwasanya Al-Qur'an itu dikelompokkan menjadi empat bagian. Ya. ya. dikelompokkan menjadi empat bagian. Ya ada sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam a'thaitu makana tawrati as-saba' Ya yeah. wa ataitu makana zabur al-miin wa ataitu makana al-injil al-mathani wa fuddilat bil mufassal Ya yeah. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya diberi ya maksudnya diberi Al-Quran ini yang kedudukannya sama dengan kitab Taurat itulah as-sabak ya maksudnya as-sabak tujuh surah awal dalam Al-Quran surah apa itu? Al-Baqarah Al-Imran An-Nisa Al Al-Ma'idah Al-Anam Al-Araf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Itu tujuh surah yang pertama dalam Al-Quran. Selain dari Al-Fatihah ya. Jadi ini disebut As-Saba. Tujuh surah yang panjang. Ya. Al-Anfal dengan At-Taubah disatukan. Ya. Al-Anfal dan At-Taubah dianggap jadi satu. Jadi semuanya berapa? Tujuh. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. <tuh> ini <tuh> setara dengan apa? Kitab Taurat ya dan setelahnya disebut juga dengan almiin atau almiun ya almiun itu surah-surah yang jumlah ayatnya mendekati seratus atau lebih ya itu yang kedua bagian yang kedua bagian yang ketiga disebut juga dengan al-mathani ya walaupun kata al-mathani ini ada yang mengatakan seperti ayat walaqad atayna kasaban min al-mathani wal al azim wal -Quranil azim di situ al-mathani ada yang mengatakan surah al-fatihah tapi ala kulihal itu penamaan ya kemudian yang dan sebagai ulama mengatakan al-Mathani dia adalah surah-surah yang ayat-ayatnya itu kurang dari jumlah seratus. Itu kelompok, apa namanya, pembagian yang keberapa? Yang ketiga. Dan yang terakhir, ini yang kita akan baca, pelajari dari makna-maknanya dan tafsirnya. Yaitu disebut dengan al-Mufassol. Ya surah surah apa mufassal ah, surah surah mufassal ini bagian keempat yaitu dimulai dari surah al-hujurat sampai akhir al-quran sampai an-nas tapi sebagai ulama kebanyakan para ulama mengatakan kisorul mufassal afan bukan kisor tapi surah surah mufassal itu dimulai dari surah qaf ya jadi surah qaf sampai an-nas insya allah taala kita akan baca di program ini dengan membaca ke tafsir al muyassar ya dengan membaca apa tafsir al muyassar ini nah, dari surah surah mufassal ini dari qaf atau dari al hujurat sampai an-nas ini terbagi tiga lagi terbagi tiga ya. ada namanya apa namanya tiwalul Al mufassal ada Awsatul mufassal dan ada kisorul mufassal ya jadi ada yang tiwalnya yang panjang-panjangnya ya. ya yang panjang-panjangnya itu dimulai dari yang tiwalul mufassal ya. Itu dimulai dari surah ini Al-Hujurat atau surah Qaf sampai ke surah Al-Mursalat. Ya, jadi dari Qaf sampai apa? Al-Mursalat. Itu namanya apa? Tiwalul Mufassal. Nah, ini surah-surah Tiwalul Mufassal ini yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuhnya. Ya, yang biasa dibaca oleh Nabi SAW di salat subuhnya walaupun walaupun bukan itu terus ya. Iya. Tapi biasanya Nabi sallallahu membaca di salat subuh di surah ini. Surah surah Tiwal Al-Mufassal. Kemudian Ausatul al Mufassal, yang pertengahan ya. Kalau tadi yang paling atas panjang ini yang pertengahan. Ayat pertengahan ini dia dari surah apa berarti? An-Naba ya dari surah an nabah sampai surah Wal-Laili Idza namanya Ausat, pertengahan mufassal. Dan yang ketiga atau sebelumnya Ausatul Mufassal ini ini yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu di salat isya Ya, dan yang terakhir adalah kisor al-mufassal. Kisor al-mufassal itu dia di apa namanya dari surah apa itu? Wadduha. Ya, dari surah Wadduha hingga akhir. Ya, ini yang biasa dibaca di salat Maghrib. Yang biasa dibaca di salatul Maghrib. Ya, kebanyakannya. Jadi jelas ini ya. Ini pembagiannya. Jadi Al-Mufassal terbagi menjadi Surah-surah Mufassal ada tiga bagian. Ada Tiwalul Mufassal, Ada Usawatul Mufassal, Dan ada al -al Kisor Al-Mufassal. Iya. Yeah. Ini Tentang Apa namanya? Surah-surah Mufassal. Terus apa itu artinya Mufassal? Iya. Yeah. Setelah kita sebutkan tadi ya al-mufassal itu artinya, kenapa dikatakan mufassal? Dia dari kata al-fassal, pemisah. Artinya banyak pemisahnya. Apa maksudnya banyak pemisahnya? Kebanyakan dari surah-surah ini ayat-ayatnya pendek. Ya, ayat-ayatnya apa? Pendek. Kapan tuh ya, Oh al-Qur'anil Majid

ini sebagai pendahuluan dari apa namanya dari apa yang kita akan pelajari nanti dan kita akan mulai insyaallah taala di surah al-hujurat sampai ke bawah insyaallah taala jadi kita akan ambil ya sesuai dengan waktu ya ya mungkin kita baca per hari lima ayat atau tiga ayat ya sesuai dengan apa namanya? waktu yang apa namanya? yang tersedia. Ya, saya kira untuk pertemuan ini sampai situ dulu ya. Insyaallah taala besok kita lanjut dari surah al-hujurat ini. Taib ila hunna subhanakallah bihamdik syarral ilahi lanta astaufiruka